Halo Sobat Kria Sabin, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan inspirasi desain interior dan eksterior rumah Anda. Kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru yang menginspirasi lainnya. Railing tangga atau biasa disebut pegangan tangga atau pagar tangga berfungsi untuk mencegah Anda terjatuh pada saat naik atau menuruni tangga. Selain untuk menjaga agar penghuni rumah aman dan nyaman, pemasangan pegangan tangga pada sisi tangga dapat menghadirkan kesan dan gaya tersendiri pada sebuah ruang. Apapun dekorasi ruang rumah Anda, kontemporer, tradisional, modern, atau minimalis, banyak sekali model dan desain pegangan tangga yang dapat mengangkat elemen arsitektur rumah. Ada banyak desain railing tangga minimalis, mulai dari desain railing tangga kaca, railing tangga kayu, railing tangga minimalis, railing tangga kawat kontemporer dengan kisaran harga yang beragam pula. Kehadiran railing tangga sangat esensial di rumah bertingkat. Walaupun saat ini banyak desain tangga tanpa pembatas untuk menciptakan kesan minimalis, fungsi pembatas tangga masih sangat penting. Pasalnya, tanpa kehadiran pembatas, naik turun tangga menjadi kurang aman karena tak ada penyangga. Namun selain memiliki fungsi keamanan, railing tangga juga memiliki nilai estetika. Memilih railing atau pagar tangga yang tepat adalah keputusan yang dapat mempengaruhi nuansa rumahmu. Apalagi untuk hunian minimalis, penting memilih pagar tangga yang tepat agar konsep minimalis tetap kental. Untuk rumah bergaya minimalis, Anda bisa memilih desain railing tangga dengan material kaca transparan. Selain cocok dengan gaya minimalis modern, desain ini juga bisa membuat ruangan sempit terlihat lebih lapang. Namun sayangnya, permukaan kaca sangat mudah kotor dan bernoda, jadi Anda pun harus rajin membersihkannya jika ingin membuat tangga tampak selalu bersih. Pegangan tangga kaca pada rumah juga bisa dipadukan dengan kayu atau logam, seperti baja atau stainless steel. Dengan penambahan bingkai ini, ada kesan kekokohan sekaligus keindahan. Bagi penyuka gaya minimalis modern, Anda bisa menggunakan pegangan tangga kaca dengan bingkai kayu atau baja. Namun jika rumah Anda bergaya kontemporer, padukan pegangan tangan kayu dengan bingkai logam. Pegangan tangga berbahan kayu sebenarnya cocok untuk segala macam gaya rumah, minimalis, klasik, ataupun modern. Merawatnya pun tidak sulit, Anda hanya perlu melapisinya dengan vernis sebagai perlindungan. Untuk sehari-hari, Anda hanya perlu menyeka debu di permukaan. Pegangan tangga minimalis modern merupakan solusi dari masalah luas ruangan terbatas. Pegangan tangga berbahan besi dengan bentuk spiral ini cukup menarik perhatian. Sedangkan pegangan tangga kecil atau slim rounded yang mengikuti bentuk tangganya membuat naik dan turun tangga menjadi lebih nyaman. Pada rumah dengan lahan terbatas bergaya minimalis atau industrial, pegangan tangga dengan material baja bisa menjadi pilihan tepat. Gunakan juga material kabel baja pada pegangan untuk memberikan sentuhan halus pada desain tangga baja. Perawatan dan pemeliharaan pegangan tangga yang menggunakan kabel baja adalah yang penting. Pastikan kabel baja dipasang dengan kuat dan digunakan air tawar atau pembersih khusus untuk stainless steel agar kabel baja tetap bersih. Desain railing tangga minimalis ini memiliki pola melilit di sepanjang jalur spiral. Umumnya, railing ini terbuat dari baja dan dibuatkan custom desain untuk melingkar membentuk spiral. Karena terbuat dari baja, railing tangga jenis ini memiliki kapasitas penahan beban yang bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Desain railing tangga spiral juga tersedia dalam banyak pola, artwork, dan harga yang gampang ditemui di pasaran.
Setujukah Anda jika tangga bisa menjadi solusi serbaguna sebagai rak buku atau tempat penyimpanan? Cara dan desain baru ini memaksimalkan fungsi tangga rumah Anda. Jika ingin terlihat lebih minimalis dan sederhana, Anda bisa menggantinya dengan cat warna putih sehingga terlihat lebih bersih dan elegan untuk rumah minimalis. Railing tangga atau biasa disebut pegangan tangga atau pagar tangga berfungsi untuk mencegah Anda terjatuh pada saat naik atau menuruni tangga. Selain untuk menjaga agar penghuni rumah aman dan nyaman, pemasangan pegangan tangga pada sisi tangga dapat menghadirkan kesan dan gaya tersendiri pada sebuah ruang. Apapun dekorasi ruang rumah Anda, kontemporer, tradisional, modern, atau minimalis, banyak sekali model dan desain pegangan tangga yang dapat mengangkat elemen arsitektur rumah. Ada banyak desain railing tangga minimalis, mulai dari desain railing tangga kaca, railing tangga kayu, railing tangga minimalis, railing tangga kawat kontemporer dengan kisaran harga yang beragam pula. Kehadiran railing tangga sangat esensial di rumah bertingkat. Walaupun saat ini banyak desain tangga tanpa pembatas untuk menciptakan kesan minimalis, fungsi pembatas tangga masih sangat penting. Pasalnya, tanpa kehadiran pembatas, naik turun tangga menjadi kurang aman karena tak ada penyangga. Namun selain memiliki fungsi keamanan, railing tangga juga memiliki nilai estetika. Memilih railing atau pagar tangga yang tepat adalah keputusan yang dapat mempengaruhi nuansa rumahmu. Apalagi untuk hunian minimalis, penting memilih pagar tangga yang tepat agar konsep minimalis tetap kental. Untuk rumah bergaya minimalis, Anda bisa memilih desain railing tangga dengan material kaca transparan. Selain cocok dengan gaya minimalis modern, desain ini juga bisa membuat ruangan sempit terlihat lebih lapang. Namun sayangnya, permukaan kaca sangat mudah kotor dan bernoda, jadi Anda pun harus rajin membersihkannya jika ingin membuat tangga tampak selalu bersih. Pegangan tangga kaca pada rumah juga bisa dipadukan dengan kayu atau logam, seperti baja atau stainless steel. Dengan penambahan bingkai ini, ada kesan kekokohan sekaligus keindahan. Bagi penyuka gaya minimalis modern, Anda bisa menggunakan pegangan tangga kaca dengan bingkai kayu atau baja. Namun jika rumah Anda bergaya kontemporer, padukan pegangan tangan kayu dengan bingkai logam. Pegangan tangga berbahan kayu sebenarnya cocok untuk segala macam gaya rumah, minimalis, klasik, ataupun modern. Merawatnya pun tidak sulit, Anda hanya perlu melapisinya dengan vernis sebagai perlindungan. Untuk sehari-hari, Anda hanya perlu menyeka debu di permukaan. Pegangan tangga minimalis modern merupakan solusi dari masalah luas ruangan terbatas. Pegangan tangga berbahan besi dengan bentuk spiral ini cukup menarik perhatian. Sedangkan pegangan tangga kecil atau slim rounded yang mengikuti bentuk tangganya membuat naik dan turun tangga menjadi lebih nyaman. Pada rumah dengan lahan terbatas bergaya minimalis atau industrial, pegangan tangga dengan material baja bisa menjadi pilihan tepat. Gunakan juga material kabel baja pada pegangan untuk memberikan sentuhan halus pada desain tangga baja. Perawatan dan pemeliharaan pegangan tangga yang menggunakan kabel baja adalah yang penting. Pastikan kabel baja dipasang dengan kuat dan digunakan air tawar atau pembersih khusus untuk stainless steel agar kabel baja tetap bersih. Desain railing tangga minimalis ini memiliki pola melilit di sepanjang jalur spiral. Umumnya, railing ini terbuat dari baja dan dibuatkan custom desain untuk melingkar membentuk spiral. Karena terbuat dari baja, railing tangga jenis ini memiliki kapasitas penahan beban yang bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Desain railing tangga spiral juga tersedia dalam banyak pola, artwork, dan harga yang gampang ditemui di pasaran.
Setujukah Anda jika tangga bisa menjadi solusi serbaguna sebagai rak buku atau tempat penyimpanan? Cara dan desain baru ini memaksimalkan fungsi tangga rumah Anda. Jika ingin terlihat lebih minimalis dan sederhana, Anda bisa menggantinya dengan cat warna putih sehingga terlihat lebih bersih dan elegan untuk rumah minimalis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.